Cek 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 cek. Halo 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 halo. Halo halo halo. Hello guys. Hello hello. Halo semuanya, apa kabar? Selamat weekend. Besok udah hari Sabtu. Jadi hari ini kita mau live ya. Mau live live live. Udah ada kan suara? Udah ada kan video kamera ya? Jadi saya senang banget ya hari ini, soalnya ada itu game masa kecil saya, yaitu CTR. Bakalan di remake ya tahun depan ya, 2019. Pasti pada tahu lah ya itu. Jadi game ini bakalan di remake di PS4. Jadi gambarnya bakal jauh lebih bagus, mapnya sama tapi diperbagus gitu ya. Jadi saya excited ya. Terus udah lihat trailer Avenger juga saya tadi. Udah saya post di fanpage-nya Agan Reza. Jadi kalau kalian yang belum cek, ya silahkan lah kalian langsung cek aja ya. Atau kalian gak usah ke fanpage saya, langsung aja ke YouTube-nya Marvel. Itu udah ada ya. Gila, baru berapa menit udah hampir jutaan view-nya ya. Merinding saya juga nontonnya. Oke, jadi langsung aja kita mau main CTR, Crash Team Racing. Ini saya pernah main sekali ya. Sekali di konten yang pas puasa itu loh. Ya. Jadi langsung aja kita mau main ini. Karena ada berita remake-nya, oke? Belum rilis, baru diumumin doang mau di remake ya. Rilisnya itu Juni 2019. Masih lama. Oke. Langsung aja kita mainin, yang pasti karena saya tensai hard aja ya. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu betapa asiknya game ini. Ini seru banget asli. Oke, saya andalannya Crash Bandicoot ya. Pemanasan dulu lah di Tiger Temple, 3 lap aja biar nggak terlalu lama ya. Aduh, Kemon, ayo kita balapan. Nah, udah tahu belum turbo di awal kayak gimana? Tenang, pasti ke satu. Diambil semua. Mampus lo, gosong. Gumba, gumba, coba. Ini udah kayak drive armor nih, ngacir nih. Dapat lagi lah. Kenceng banget. Aduh, sampai bersin, Pak. Apa sih kamu? Roket lumayan. Langsung balas. Gak kena lagi. Apa ini kelima? Pasti kena itu. Tetap tenang. Kok ramuan mulu dah? Licik banget dah. Diambil semua lagi. Sengit ini. Weh, kampret. Udah gak akan menang ini. Gak akan menang ini. Diambil semua ya petinya. Aduh, maaf ya, saya kurang sehat hari ini. Aduh.
yang ngomong kasar report aja nih. Lanjut lagi ya. Apa ya, mapnya coba kalian pilih deh. Kalian pilih aja mapnya. Abis UAS ya, siap, mantap ya, langsung nonton live ya. Sewer Speedway Blizzard. Nanti pada lagi Blizzard kenakal ya. Sewer Speedway, oh ini ya yang di got ya, yang digorong-gorong ya. Di Sewer Speedway dulu deh ya. Abis ini baru Blizzard. Lekas sembuh bosku, siap. Thank you ya, thank you. Gila ini cuacanya lagi gak enak banget. Hujan mulu. Gan, itu gimana caranya turbo di awal? Gampang banget ya. Caranya cuman timing doang, pencet X doang. Jadi pas transisi lampu merah mau ke hijau, langsung pencet. Gitu. Jadi dia langsung turbo ya di awal. Apa lo mau ngambil? Dapatnya busuk mulu dah. TNT ramuan, TNT ramuan. Minggir lu semua. Ini apa sih? Ah. Gila, harus konsen juga main game ini. Ah! Si Gelo taruh di situ. Duh, udah lama banget nih gak dapet peti. Yos, give me something please. Wumba 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 wumba. Yes. Yes. Minggir. Yos, kesatu. Udah pasti kena tuh. Jalannya sempit. Woi, si Koko Bandicoot kenceng banget dah. Ah! Gah! Kok nitro, Pak? Roket kek? Aduh ampun, nitro lagi. Mampus lu, gepeng kan kayak martabak. Oke. Okay. Yos. Jauh, jauh, jauh. Jauh, Pak. Jauh, Bapak. Oke. Okay. We are the champion, my friend. We are the champion. Jalan pintasnya saya agak-agak lupa ya. Banyak banget jalan pintasnya di sini ya. Backgroundnya Piala Dunia. Iya, yang pas Perancis menang itu loh. Asik. Gan, kenapa live-nya nggak mainin Kamen Rider gitu? Nanti aja ya, Kamen Rider jadi konten utama aja gitu ya. Coba mana ya tadi yang ngomong tolol, Dark 1 nih. Yuk silakan di voting lagi buat map-nya. Tadi pada pengen apa sih? Silakan di voting lagi buat map-nya. Blizzard, apalagi, apalagi. Dingo Canyon, Blizzard. Zio, kapan mau dibahas apa lagi? Kan udah bahas setiap episode. Banyak banget ya yang ini Blizzard ya. Oke dah, Blizzard Bluff ya. Kalau map kesukaan saya itu ini ya, Polar Pass ya.
Kreskov gampang banget, Pak. Cuman muter doang ya. Blizzard dulu deh, tadi banyak yang pengen Blizzard ya. Sapporoi Sekai juga drive. Mantap. Crystal Blizzard. Apa sih ini? Mampus kan lu. Ah, bola. Gepeng jadi martabak tipis gua, Pak. Licin, licin, licin. Licin. Oke. Okay. Ah, tidak terkendali pun. Yos. Mampus. Kena, kena. Yes, kena dua itu. Tidak. Syukur buang bom ke belakang. Mantap. Mantap jiwa. Eh. Yes, kena. Syukur belokan. Konsen banget saya mainnya. Makan ini nitro. Ayo ayo dikit lagi. Ah! We are the champion, my friend. Gimana nih? Udah dua kali. Menang terus. Ah, ini levelnya hard ya sekali lagi. Hard, 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 hard. Sampai sakit jempol mencet X dulu ya. My friend. Kesatu lagi kita. Tensai Busiridatsya Kiryu Sento. Oh ya, nanti CTR saya lihat-lihat sih. Nanti kita bakal pakai mobil go-kartnya, bisa ganti-ganti ya. Asik gitu. Langsung di voting aja buat apa namanya? Map selanjutnya, silahkan. Sewer Speedway. Dingo. Dingo yang mana ya? Oh, Dingo yang ini ya. Sewer tadi udah ya. Hah, yang ngomong ampas padahal ke satu. Sirik ya. Engine, Papu Piramid, Coco Park, Dingo, Dingo. Oke dah, Dingo dulu lah. Banyak banget ya Dingo. Oh, Dingo masih asik lah. Ini map yang paling saya nggak suka ini, Dragon Mines ya. Nggak jelas. Jadi apa tadi? Dingo Canyon ya. Oke. Okay. Dingo Canyon. Iya, ini cuacanya nggak enak banget. Aduh, jadi rawan sakit banget ya. Jadi kalian pastiin jaga kesehatan, apalagi kalian sekolah gitu kan ya. Jadi hari ini nggak ada video, jadi kita live-in aja. Oke, okay. Asik. Penasaran banget ya, ini Dingo Canyon gitu, tapi grafiknya PS4. Pasti seru gitu ya. Ah, diambil pula. Gak yakin ke satu nih di sini. Au, itu apa sih namanya? Terenggiling ya. Terenggiling. Ampun, udah ke 6 dikasih TNT, Pak. Tahu malu lah. Yes! Ah!
komputer berasa gak sih kenceng banget level hardnya? Minggir, minggir. Yos, pelindung abadi. Sok aja tembak. Ada pelindung, Pak. Apakah kita ke satu lagi kan? Wih, gila lu bro. Wah, deket banget. Ah! Sudah semudah itu, Verguso. Dari tadi ya, kok ban lipot? Ampun. Ah, nggak akan ke satu sih ini mah. Yes! Yah! Yes, yes! We are the champion, my friend. Plagiat Mario. Bukannya yang plagiat CTR, yang plagiat Mario ya. Maksudnya yang ngikutin Mario ya. Perasaan CTR dulu deh. Kesatu lagi, mantap. Agar Reza sebetulnya cupu. Iya cupu. Maaf ya. Jadi kalau cupu ya. Maaf cupu, jadi bisa ke satu terus. Maaf banget nih. Maaf banget kalau saya cupu. Ini udah hard nih ya. Nih. Saya udah pilihnya hard kok. Biar pada percaya tuh. Oke, next map. Next map. Silahkan di voting saja. Tuh iya, cuman game santai. Santai aja. Silakan di Dragon Mines map Avenger. Ya kali map Avenger. Blizzard Bluff tadi udah, Papu Pyramid belum ya. Dragon, Papu Pyramid, Coco Park, Polar Dragon. Gila ya, pada banyak yang hafal mapnya ya. Wow, ternyata banyak juga yang main game ini. Pastilah ya, soalnya ini game legendaris lah ya. Thank you banget kalian yang udah mau nonton. Dragon, Papus Piramid. Ya udahlah, Papu dulu lah ya, Papu Piramid. Jalannya sebenarnya saya nggak terlalu suka soalnya belok-belok. Gan kasih trik jalan rahasianya. Ada nanti di Polar Pass ya. Saya udah agak lupa soalnya. Ternyata banyak yang main game ini ya. Jadi yang gak sempet main game ini, mainin lah. Ini game legendaris banget sih dia. Udah bisa mainin di HP kok pakai emulator ya. Semangat Gan, siap. Thank you. Nah ini turbo di awal, asik. Langsung kenceng. Makan ini. Nah ini kena semua tuh. Ini jalannya siku-siku. Apa sih lu? Ah. Fire! Gak kena. Paling enak dapet jam. Teler semua tuh. Ini ada banyak jalan rahasianya di Papus Piramid ya, tapi saya lupa dan gak mau ambil resiko. Kenceng banget tuh si Tiger. Tar, gas jangan dipakai di sini. Kenceng banget dah komputer. Yos. Oi. Ayo dong yang bagus dong. Kok nitro, Pak? Yah. Go, go, go! Mantap. Ayo, TNT, TNT, TNT. Ah, gak kena.
kampret. Kenceng banget dah sih ini. Yos. Ike. Ike. Apakah kita ke satu lagi? Yes, kena lu. We are the champion, my friend. And we keep on fighting. Ah, mantap. Udah ke satu berapa kali ini? Tensai Bushirigatsya. Ah, sampai pegel ya tangannya. Mantap. Aduh. Udah ke satu berapa kali ya tadi? 5 kali, 4 kali gitu. Langsung saja di voting buat next map-nya. Next map apa ya kira-kira? By the way, ini si game-nya katanya di remake tahun Juni 2019 ya rilisnya. Katanya buat konsol PS4. Kalau kemarin yang di remake itu si Crash itu Crash yang trilogi ya. Yang warp apa? Polar. Iya udah Polar. Oke. Okay. Saya kasih lihat belokan inisial di ya di sini. God, mainin game Ultraman. Boleh. Ntar dimainin ya. Thank you sarannya. Game Ultraman soalnya rame semua. Nih Polar Pass ya. Polar Pass. Map kesukaan saya ini. Drive time. Anjing laut. Benar kan? Anjing laut. Awas. Rusuh. Ini dia. Map andalan, tenang. Ini dia. Nah, itu kan. Jalan pintas kita semua. Timingnya harus benar-benar pas. Pas mantap ya. Aduh, yang bagusan dikit, kek. Awas anjing laut. Aduh. Wumba-wumba dong. Ini dia. Running in the 90s. Makan tuh 2 roket langsung ya. Buset cepet banget sih. Tipis. Buset kenceng banget sih. Ah, apa sih lu? Aduh kok nitro, Pak. Yos! Woo! Ambil jalan pintas lagi enggak ya? Aduh. Kenapa kamu, Pak? Yos! Yes! Udah pasti menang ini, tenang.
Yey. Jauh, Pak. Udah kayak Rossi ini. And we will be fighting to the end. Mantap. Udah berapa kali menang nih? Mantap, ini udah ke 1-5 kali kali ya, berturut-turut. Gila, udah gak ada lawan. Mantap. Tadinya saya mau live, apa nih, apa ya namanya? Dendo, tau gak sih kalian? Apa sih ini sih namanya? Pokoknya kayak mecha-mecha gitu deh, kayak Gridman ya. Dendo, ada PS1, seru banget tuh. Tadi saya mau live itu. Tapi CTR dulu, berhubung CTR mau di remake tahun depan ya. Silakan langsung di vote buat next ini ya, next map. Gunman CTR nya di mana? Saya pakai emulator nih ya, XPSE ya, pakai emulator. Cortex Castle, Cortex Dragon, Dragon Mines, Tiny Arena. Oh, Tiny Arena yang ada lumpur-lumpur itu ya. Dragon, ganti game, ntar dulu atuh. Ini lagi seru ya. Ganti game gak? Enggak. Tuh, enggak. Tiny Arena, Cortex, Map Papu, tadi udah Papu-Papu. Baik banget sih Dragon Mines. Ya udah kita Dragon ya. Ini map yang saya paling gak suka. Gan, kapan review Red Watch-nya dikit? Belum keluar, Pak. Emang udah keluar di Jepang ya, cuman di Indonya masih lama. Jadi kalian sabar aja. Jadi ditunggu aja tanggal mainnya. Tenang aja. Oke. Okay? Thank you ya yang udah pada sabar. Banyak banget sih Dragon. Oke, okay, ini markasnya Banjo ya. Dragon Mines. Erangel PUBG kali ya. Ini saya udah menang 5 kali ya. Udah ke 1-5 kali. Apakah saya bisa menang lagi di map yang paling saya nggak suka? Kita lihat. Seriusan di map, aduh. Mampus loh, makanya jangan deket-deket dong. Woy, diambil semua lah. Awas! Gak kelihatan. Ini markasnya siapa sih? Dragon Mines? Markasnya si... siapa sih namanya? Bingo ya? Oh, yang hijau ya? Kalau di story-nya yang hijau itu siapa tuh? Yang kayak crocodile. Berat, berat. Berat ini, berat. Kok nitro, Pak? Hampir aja. Nitro lagi, Pak. Ah, diambil semua. Sulit, sulit. Sulit menang nih. Hampir diambil. Nitro terus, gila lu. Ah, rekorku terhenti di sini, Bung. Susah, susah banget. Map yang paling gak suka saya.
terhenti juga rekor kemenangan 5 kali berturut-turut di markas Banco ya. Buat Seigi no Keifu dan game lainnya ditunggu aja ya. Lagi kurang enak badan jadi belum bisa recording. Tapi besok ada video guys ya. Besok ada video nih buat Malming kalian ya. Buat Malming ada video. Ditunggu aja. Entah itu review, entah itu gameplay, entah itu talk satu, oke? Okay? Thank you banget yang selalu nungguin konten dari saya ya. Oke, okay, langsung aja. Next map. Next map. Next map. Ayo next map. Ngomongin racing, ntar bahas motor-motor Kamen Rider terbaik versi Agan Rizzo dong. Boleh. Thank you ya sarannya. Nice idea. Keren ya motor-motor favorit saya. Bisa saya masukin konten tuh. Thank you. Papu Piramid tadi udah, Coco Park kayak terlalu polos gitu ya. Cortex, Oxide. Oxide apa sih? Penasaran. Oh Cortex ini, ini map yang saya gak suka juga ini. Hot Air Skyway ini kayak jalan naganya di anime Dragon Ball ya. Yang jalan naga itu. Cortex apa sih? Cortex. Oh Cortex Castle maksudnya. Apalagi dong, voting dong. Tiny Arena si Tiger ya? Eh bukan, Tiger Temple ya. Cortex deh, ya udah banyak yang minta Cortex. Cortex Castle yang ada laba-laba itu ya. Tadi saya pengen gitu game-game yang di luar Kamen Rider saya tamatin, tapi dia bikin live gitu. Jadi kan lebih santai gitu kan. Sambil ngobrol sama kalian. Asik gitu ya. Ayo ayo, tadi kita udah kalah, sekarang harus menang dong ya. Ayo dukung. Ada Spider-Man, Pak. Apa sih lu? Jalannya berkelok-kelok. Tadi kalah gara-gara saya dapet nitro terus ya. Gak pernah dapet yang bagus gitu, aneh. Udah ketinggalan padahal. Eh diambil. Wih, hampir. Kalau enggak udah. Titit. Lagunya as. Lagunya Crash Bandicoot banget sih. Fire. Kenal lo kan? Apa ini kelima? Bukan tempatku ini. Kelima. Bisa miss gitu, Pak. Nggak ngerti gua. Umba-umba dong. Aduh, bom lagi. Umba-umba itu si Gupedap. Ah, sial. Come on. Aduh. Sampai bersin. Kok roket, Pak? Pasti kalian pas kecil pengen nembakin laba-labanya pakai roket, ngaku aja. Aduh. Kenapa sih? What happened? Apa yang terjadi? Aduh. Harus dapat senjata di sini sih. Krusial banget. Please. Please. Kenapa cuma roket? Aduh, ini sengit banget. Please, ini harapan terakhir nih.
please dapat yang bagus. Ah! Udah, game over. Ah! Ya! Telat, Pak. Dan kok suaranya kok di rap gini sih? Iya sih, settingan PSX-nya ya agak aneh nih. Jadi suara karakternya aja suka error gitu. Tapi kalau lagunya sih normal ya. Yang penting bisa dimainin lah ya. Langsung aja di vote buat next Azab keseringan juara 1. Iya ya, disuruh merendah dulu ya. Gan, apa kabar? Baik. Gimana kabar kalian? Segi no keifu gak akan saya live-in. Nanti buat konten aja ya. Juara 3 lagi, ya aduh. Habis ini ke 1 lah. Silakan di voting. Buat next map, kalau saya favorit ini sih selain Polar Pass ya. Apa sih namanya? Slide Colosseum asik. Engine. Tiny Tiger kalau cupu cepet, kalau kita makanya malah lambat. Nah, itu maksud saya. Kalau komputer suka kenceng kan enggak kira-kira gitu ya, kayak pakai turbo, udah auto turbo gitu. Kalau kita yang pakai kayak lambat banget. Gak main Kamen Rider kan? Enggak, nanti dulu. Kamen Rider konten utama, kita refreshing dulu lah pakai game lain. Takutnya kan pada bosen gitu ya. Karena ini dalam rangka merayakan CTR di remake lagi. Jadi saya mainin. Nostalgia gitu, udah lama ya. Seru gak kan? Seru lah. Game legendaris nih. Oxide apa sih? Oh ini! Oke siap, ini mapnya Kamen Rider Forze. Kamen Rider Forze di luar angkasa ini ya mapnya. Ayo, ini saya sering kesatu sih. Apakah bisa? Yosa. Di sini banyak turbonya ya, asiknya ya. Tuh bisa ngepot. Terus sekedar curhat, ini saya mau ganti VGA biar bisa live-in game-game berat buat kalian. Biar asik ya. Kalau nanti saya bisa live-in game yang macam-macam gitu. Nah asik, dapat. Sabar, jangan dipakai sekarang. Lucu kita. Mantap. Kok diloncatin turbonya? Oke. Apakah sang Tensai bisa mempertahankan keunggulannya? Bisa lah, karena saya Tensai. Tensai besar Dacia. Jauh banget. Kalau ke satu pasti dapatnya begini. Nitro, ramuan. Pasti. Gak mungkin kita dapat umba-umba. Makin jauh nih. Gak ada lawan begini, Pak. Badan hampir nabrak atap. Lucu kita. Mantap. Running in the 90s. Asik. Ngepot dulu, Pak. Gila, gak ada lawan begini, oi.
Mantap. Sorry, saya harus fokus dulu ya. Fokus nih game. Aduh, sampai sakit nih jempol. Udah sih, udah pasti menang ini. Oke. Ucu kita. Mantap, come on. Sampai kalah saya giveaway Belt Kamen Rider. Oh, nggak kalah. Satu. Akhirnya ke satu lagi setelah tadi direhatkan dua kali ya, ketiga ya. Super Smash Bros. Kalau nggak salah ini deh, kena copyright ya. Susah yang kena copyright. Dan game PS1 apa 2? PS1 ini. Game legendaris PS1 ya. Gila, udah berapa match ya tadi ya? Udah berapa match ya? Live sampai jam berapa kan? Sampai beresnya aja ya, sampai seberesnya aja kita ya. Kurang enak badan juga. Jadi langsung aja di voting buat Double Ride Watch kapan dah keluar noh? 2 minggu lalu. Sabar, sabar, ya. Sabar, sabar aja. Coba track yang ada lumpur Lapindo kan. Ini ya, Tiny Arena ya. Yang ada lumpur Lapindo. Oke lah, kita langsung ya. Lumpur Lapindo. Sekali lagi, kenapa kan gak ada video hari ini? Kurang sehat. Tapi besok ada ya. Hari Sabtu sore seperti biasa saya publish. Ditungguin aja, ada video baru. Ya jam 4, jam 5 lah sekitaran. Segitulah ya. Oke. Langsung saja kita. By the way, saya pengen mainin GTA juga. Tadi ada yang ngingetin nih, GTA San Andreas kan. Kan GTA ada mod-mod Kamen Rider ya gitu ya. Jadi pengen gitu saya mainin tapi pakai skin-skin Kamen Rider, kayaknya seru gitu ya. Coba kalian voting aja deh ya. Nanti saya coba akalin. Soalnya saya pakai apa ya? Pakai mod-mod gitu suka error gitu. Masih diakalin gitu. Langsung aja kita ke Tiny Arena ya. Sesuai request Agan siapa tadi? Yang ada lumpur Lapindo-nya ya. Ayo! Ini bukan Tiny Arena ya. Ini agak bete juga map-nya. Tuh ngapung-ngapung gitu senjatanya ya. Ah, lumpur Lapindo. Tapi enak gitu, ada jeglegan, banyak jeglegan. Polisi tidur. Kayak polisi tidur ya gitu di sini. Apa sih lu? Gak kenal lagi. Ayo, kasih yang bagus lah. Kena
Kena. Gak kena? Yalah. Apa ini keenam? Ah, pun. Udah kena lumpur, kena roket lo ya. Sedap, huh? Ah, diambil. Komputer berasa kenceng banget gitu kalau hard. Iya, elah diambil. Ayo Kemon. Kok ramuan papa? Aduh, rusuh. Panic power. Aduh, yang bagus satu, Pak. Aduh. Hah. Aduh. Yes. Dimana? Minggir. Sampai gak keambil sampai kencengnya. Yes. Aduh, saking kencengnya gak keambil. Kesatu lagi kan? Jauh. Jagoan. Yos, thank you. Kampret. Kenceng banget sih itu. Ah, kena lumpur Lapindo. Ah. Tidak. Aku tidak boleh kalah. Bom. Harus kena. Yes. Siapa sih kesan? Aduh, ramuan lagi. Ah. Gila. Sengit. Belokan terakhir kan. Magic time. Dari tujanai. Waho hero. Satu lagi. Hah, capek. Sengit abis ya. Agan kurang enak badan ya, iya. Gila, seru. Akhirnya ke satu lagi. Keren, Gan. Thank you. Istirahat dulu, Gan. Siap. Ntar lagi ya. Saya udah live berapa jam sih? Next map. Langsung. Oh ya, mengenai Scramble Geo. Nah, banyak yang nanya kan, Gan. Kok nggak mainin Climax Scramble Geo? Karena Nintendo itu berpotensi banget kena copyright ya gamenya. Gitu. Jadi harga Switch mahal, harga gamenya mahal. Harga gamenya 720.000. Terus kalau diupload berpotensi copyright. Kenapa? Karena si Nintendo Creators Program itu belum masuk di Indonesia. Gitu. Terus udah pakai emulator juga belum optimal sama sekali ya. Jadi kapan-kapan aja lah ya, karena masih banyak game yang rame ya, Kamen Rider. Jadi kalian sabar aja. Next map langsung silakan di vote, guys. Engine.
The Cat Ride Watch emang udah keluar di Jepang ya, tapi belum ada di Indo itu. Jadi sabar aja, tunggu tanggal mainnya. Nanti juga keluar di Indo, nanti juga di review sama Agan Reza. Oke? Oke enggak? Oke. Polar Pass tadi udah. Udah enggak, Bang? Katanya soalnya udah enggak apa, maksudnya udah enggak copyright atau gimana? Engine, waduh, engine semua. Engine yang itu yang ada apa sih? Engine Labs mana sih? Ini udah kayak markasnya Faust ya. Kalau di Kamen Rider Build udah kayak markasnya Faust. Iya nih engine ya. Engine Labs nih. Kita udah ke satu berapa kali tadi? Memang betul-betul tensai saya main game ini. Buset. Ini rumahnya Dr. Neo ya. Pantes aja kenceng ya rumahnya dia. Kita masuk lorong waktu. Pak Haji siap? Siap. Woi. Gak sopan di lorong waktu. Awas, jadi martabak tipis lo. Apa sih lo? Komputer emang gak tau malu ya. Aduh, gak dapet lagi. Ini ada jalan pintas ya, saya cuma lupa ya. Saya gak mau ambil resiko. Susah. Yos, dapet. Come on. Bentar banget ya kalau buahnya nggak 10 senjatanya. Oke, abis ini lurus nih. 5 lo kucing. Aduh, berat ini. Maju Magnum. Aduh, kenapa ini udah? Ah, kena lu. Buset, ngasih nitro di situ nggak tau malu dah. Keajaiban sih kalau ke satu ya. Ramuan pula, Pak. Ayo lorong waktu, Pak Haji siap. Misaki siap. Bentar. Hanya keajaiban yang bisa bikin saya menang ini. Dapatnya ramuan dulu, Pak. Senggol. Oke. Ya. Aduh, ketiga. Ya udahlah. Iya, yeah, maaf. 18 tahun ke bawah nggak boleh. Udah berapa jam sih saya nge-live? Oh, udah sejaman ya? Ya udah. Last track. Last lap. Last track. Ya, yeah, last track.
silahkan di voting last track ya. Last track. Udah jam segini juga sih. Hot Air Skyway. Ini Jalan Naga ya. Hot Air. Seigyu no Kifu kapan kan penasaran Anna. Nanti ya, next. Mungkin minggu depan. Hari minggu ini recordingnya dulu ya. Belum sempat saya soalnya. Thank you ya kalian selalu nungguin ininya. Seigyu no Kifu-nya. Makin pusing jalannya ya. Hot Air Skyway. Siap, ya udah Hot Air ya. Terakhir ya ini, terakhir sebelum kita mengakhiri live ini. Oke. Hot Air. Next saya mainin game lain lah ya. Kan karena ini berhubung CTR lagi mau di remake. Jadi dimainin. Kalau yang nanya alasannya kenapa tiba-tiba mainin game ini, ya itu alasannya. Oke. Next saya mau mainin Dendo ya tuh. Pasti tahu sih kalian Dendo ya, kalau yang main PS1 seru itu. Kayak gridman gitu. Oke, last track. Saya bakal berusaha ke satu di sini. Saya harus konsen dulu. Komputer tuh kenceng banget terus hobinya nyenggol-nyenggol dah. Aneh. Ini shortcutnya saya lupa ya, jadi saya nggak mau ngambil resiko juga. Jadi udahlah. Hah? Kenapa dari tadi nggak pernah dapet jam, Pak? Seriusan lah. Saya udah main berapa track gak pernah dapet jam, aneh dah. Yes. Menggir. Ah. Sampai ikut belok tuh badan. Yos kedua. Kok ramuan, Pak? Barbecue power. Bacot. Gak tahu malu, Bapak. Jalannya belok-belok mana bisa bom-bom. Apa ini kelima? Jam. Aduh, kenapa TNT, Pak? Why? Yos. Yosa lagi. Tararararat. Sok susul. Ayo, come on. Cepet banget sih. Ah. No. Tidak. No. Please. Aduh, kenapa TNT, Pak? Sue. Kenapa bom? Hah, sudah sirna harapanku. Ketujuh. Hampir kena nitro. Aduh. Kacau sih ini. Yos. Last lap. Bisa.
Ya, ah udah ketiga. Ah. Shortcutnya saya lupa. Jadi enggak dilewatin. Yos mulu nih. Ya emang mau ngomong apa lagi? Ah, ya udah segitu aja live-nya, guys. Tadi udah 10 track sekitar 7 kali ya saya ke satu lah ya. Kalau yang ngikutin dari awal ya. Mantap. Thank you banget buat kalian yang udah nonton live ini. Thank you ya memperingati remake-nya CTR tahun depan. Jadi dimainin lagi. Sekarang harus istirahat, besok jangan lupa ada video sorean lah ya, di upload ya, kalian pantengin aja. Sekali lagi thank you ya yang udah nonton, hello Agarsan from Thailand, hello Thailand, sawadikap, sambutan, sawadikap. Thank you yang udah nonton ya, besok jangan lupa ada video sekitar sorean nanti di upload ya. Thank you sekali lagi yang udah nonton semuanya, yang udah memenuhi sesi komentar, yang udah ngasih saran segala macem. Ternyata baik yang main game ini. Thank you sekali lagi. Selamat beristirahat dan bye-bye. Bye guys, bye-bye.